Assalamualaikum. What's up, these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright, ya. Yeah. Ini adalah buka puasa pertama aku seumur hidup aku ditemenin seorang wanita. Yoi. Jadi sebelum buka puasa, ini kita mau buat konten apa sih, Bang? Konten apa sih, Bang? Sama istri ini. Kita sambil berbuka puasa menemani kalian yang sedang berbuka puasa juga sambil kita cerita. Ya. Iya. Ceritanya apa, Sayang? Cerita tentang Ramadan. Ramadan pertama. Ya, sebelum ke cerita, ini istri aku memasak apa ini, Sayang? Hari ini menu buka puasa ya sederhana aja. Yang pertama bikin udang takoyaki. Udang takoyaki. Pakai saus tiram, terus sayurnya sayur sup. Ya, itu nanti udah. Itulah pokoknya ya. Terus ikan-ikannya ada ikan bandeng, apa segala macam. Ya, itu pokoknya. Oke. Dan kita sudah selesai sholat maghrib, teman-teman. Jadi kita batalin puasa tadi, kita langsung sholat maghrib dan langsung menikmati makan gede. Ya, deh, ambil lah. Biar ini taruh di bawah. Ambil. Nah, mau pakai apa ini? Ini nih. Udang aja, udang itu. Iya. Udang kan? Abang sayurnya lah. Iya, ini sayurnya mau ambil. Jadi ini adalah Ramadan pertama Bang Jis ditemani seorang wanita. Kalau Ica yang keberapa? Pertama lah. Pertama juga, salah pertama. Tarawih hari pertama kita di rumah. Tapi udah ini ya, udah niat membatalkan Ramadan. Jadi Sunda. Sekarang cuma doa untuk makan aja. Jadi ini adalah Ramadan yang pertama kali kita lakukan berdua. Dan seharusnya sih bisa ke masjid gitu kan, bisa beribadah masjid. Belum. Nggak tahu nih corona sampai kapan. Nggak bisa tawaf di masjid. Tawaf kok? Terawih. Bukan. Apa? Apa? Itikaf. Itikaf di masjid. Belum, nanti itikafnya. Nah, belum bisa, nggak tahu ya. Semoga cepat bisa dan semoga kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Dan kita juga punya target, guys. Yes, people. Target kita di bulan puasa dan Ramadan 2020 ini salah satunya apa, Seng? Targetnya apa? Lupa. Minimal khatam dua kali. Khatam 2 kali. Insyaallah. Usahakan. Dulu Abang sebelum ini Ramadan kalau puasa sama siapa? Ngapain aja? Sebelum Ramadan sebelumnya itu Ramadan adalah bukan Ramadan perubahan Bang Jis tahun lalu. Hijrah. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Di Ramadan selanjutnya yaitu tahun ini udah dikasih istri ya sama Allah dan udah dikasih hampir udah punya lah ya. Hampir melahirkan lah ya. Bayinya. Terus sahurnya sama teman-teman. Ya, terus sahurnya sama teman-teman. Kadang enggak sahur. Enggak bangun. Enggak bangun. Kalau dulu Ica masih lajang sebelum nikah, buka puasanya ikut buber di masjid-masjid gitu. Cari-cari takjil. Oh iya. Enggak lah. Tapi kan lebih seru di masjid bareng-bareng. Udangnya mana, Beb? Udang. Oh, dia bukan bentuk udang. Bukan. Tapi rasanya udang. Coba. Selain corona, selain Ica udah punya suami di Ramadan kali ini, apa yang membedakan Ramadan kali ini sama Ramadan sebelumnya? Bedanya kalau dulu apa ya, suasananya, karena semuanya bakal berbeda kalau udah ada pasangan hidup gitu. Jadi kalau dulu bukanya ya udah beli aja gitu kan, nggak bisa sempet masak. Kalau sekarang mau nggak mau harus masak gitu kan, makannya nggak sendiri, berdua. Dulu masak pun untuk diri sendiri ya kan. Kalaupun Ica masak
untuk diri sendiri, sekarang untuk suami dan dapat pahala. Masya Allah. Pahalanya double. Double ya? Kenapa? Kena sambal. Ya. Betul. Kalian di rumah buka puasa pakai apa nih? Kemarin di bawah. Hari pertama puasa kalian buka puasanya pakai apa? Kenapa? Pedes. BTW orang masak di bulan puasa itu satu. Gak pernah enggak dicipin kan? Nah, tapi ini enak kan? Mantap, emang istri Bang Jis tuh joss kalau masakannya. Wah. Pertama aja si nasi nih kan. Ternyata di prank. Ini tadi malam kita sahur. Sekitar jam 3. Ya. Sebelum sahur lanjut dulu. Alhamdulillah digerakkan bisa sholat tahajud. Kita minumnya pakai es buah, guys. Dan itu tahajud pertama aku yang ada makmumnya. Makmumnya cewek lagi. Semalam kan bukan tahajud pertama juga. Tapi di bulan Ramadan. Oh iya ya. Ramadan. Ah, enggak Ramadan pun pertama kali lah. Iya. Ramadan. Jadi kalau Ramadan kemarin adalah Ramadan baik bagi aku, Ramadan tahun ini harus lebih baik. Kenapa? Sudah ditemani sama istri. Harus lebih baik lah. Ibadahnya harus lebih gencar lagi. Karena ada gitu. Kawannya. Ada kawannya, ada temannya. Kadang kita mungkin yang masih lajang-lajang ngelihat video ini, malas bangun tarawih, bangun subuh, ya kan? Tarawih, abis sahur langsung tidur gitu. Kalau kita ada yang saling ingetin, insya Allah ada yang ingetin ya. Gitu, saling ingatin. Karena sayang banget kalau kita melewatkan ibadah di bulan Ramadan. Karena pahalanya itu dilipat gandakan. Apapun. Dan tadi aku udah bilang target kita minimal 2 kali khatam. Kita ada berapa juz? Nah, untung jusnya yang penting jalan aja. Satu hari berapa halamannya, Cak? Setiap surat fardu diusahakan 4 lembar. Oh ya? Jadi satu hari 2 juz. Oh. Enak banget masakan Ica, guys. Masakan istri Bang Jis. Bisa nih kita jualan deh. Jual apa? Jual ini. Tambah sayurannya lah, biar sehat. Ica? Iya, mau juga. Dah. Karena Bang Jis menikah sama orang yang suka lidah kampung, jadi masakannya bukan yang kebarat-baratan. Jadi masakannya yang sederhana tapi enak. Barat-baratan. Abang juga nggak suka yang barat-baratan. Kan ini bukan bandeng. Coba rasain bandeng. Bandeng ya gitu aja. Bumbunya terasa. Telur puyuhnya nikmat. Enggak ada telur puyuh. Oh, enggak ada. Jangan kayak ini deh. Ini apa, Bu? Nah, ini. Telur. Diapain ini telurnya? Enggak ada.
Abah suka buka puasa sama kolak enggak? Suka. Abang tuh paling suka begitu buka puasa yang dingin dulu abang. Kolak dingin? Apapun yang penting dingin. Air putih dingin pun abang sikat. Pokoknya dingin ya, wah ini dahaga banget. Tadi siang. Tapi kalau Sunda Rasul itu teh manis, teh hangat. Iya, es teh boleh. Pokoknya dingin abang pengennya. Tadi siang guys, gak tahu hari pertama. Wah ini udah. Karena kebiasaan dimakanin makan siang dan kebiasaan makan teratur sama istri. Begitu hari pertama, wih bunyi nih perut. Iya kan, kamu dengar kan? Tapi kan puasa itu nahan hawa nafsu. Iya. Bukan berarti nahan lapar, tapi kan nahan hawa nafsu. Hawa nafsu akan makanan kan? Nafsu apapun kan? Iya. Apa yang mau dibagikan? Apa ya? Apa ya bang? Jadi harapan kita itu bisa full puasanya sampai. Karena kebetulan kan kita lagi ini hamil, jadi kan gak ada halangan. Jadi doain aja biar puasanya bisa full ya. Ntar lo dia nggak rewel. Nggak rewel ya? Nggak. Nggak gerak-gerak? Nggak. Kalo kan bukan berarti rewel. Rewel dalam arti kayak mana tuh rewel? Lemes. Oh itu. Tapi dia nggak ada lemes ya hari ini ya? Semangat terus ya? Luar biasa ya. Jadi kita masih... Tahun ini buka puasanya masih tinggal di rumah kita yang sederhana guys. Nanti kita punya meja yang besar lebih besar lagi. Karena kita tidak bisa mudik dan apalagi pulau kampung. Ih, kita nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Enggak. Cantas. Sama-sama kita nggak bisa ngelakuin. Rumah aja ini. Oh, iya. Di Malang masih. Kita terlalu menaatin pemerintah. Ya, pemerintah memang tidak harus. Tahu keadaan kita di sini. Tidak bisa keluar rumah. Tidak ngapa-ngapain. Harus menahan nafsu apapun. Ya kan? Main game. Main game pun bisa, Bang, tetap. Enggak, buat main game aja. Aya. Baca Quran main game, baca Quran game. Tapi kita masih bersyukur loh, di luar sana masih banyak orang yang puasa sambil bekerja keras. Iya. Panas-panas. Emang kita? Kan kita maksudnya tetap bisa nyantai di rumah. Enggak ah, bang buat konten lah. Tapi kan gak kena panas matahari kan? Enggak. Enggak tiap hari. Kena lepet sama istri. Kan itu lebih baik daripada panas matahari, bikin haus. Lepet itu sakit hati. Enggak. Dikit. Ada emang sakit hati? Dikit. Enggak, gak lepet lagi. Apa? Isikan sebuah itu. Ini aja? Iya, isikan. Nanti biar enak minumnya, airnya aja lu gak apa-apa. Oh iya, siap bosku. Ya enggak, cuntinya aja. Gak apa-apa, cuma mama. Dah, opo. Kok dingin lagi? Tambah esnya di dalam. Wah, nikmat banget teman-teman. Apa tadi kita mau ngomong apa? Suamiku tuh kalau makan lama, jadi aku cepet makannya.
enggak, abang tuh ngikutin sunnah Nabi 33 tekunya. Coba kita hitung ya. Enggak, males ngitungin. Abis ini kita istirahat bentar, selanjutin salat tarawih. Isya dulu. Oh iya, Isya. Maksudnya itu. Atau kalian ada yang mau ngikutin kita, pasang target minimal 2 kali khatam di Ramadan kali ini, ada? Kalau ada, komen di bawah. Nanti setoran sama kita. Suaranya di grup WhatsApp abang, grup WhatsApp. Musipal. Kita tinggal di kampung-kampung. Jadi rame. Rame. Kampung padat. Inilah ruang makan kita. Di depan. Sebenarnya nggak uang makan kali. Terus? Lebih ke ruang tamu. Ruang tamu yang bisa dijadikan apapun. Nikmat. Alhamdulillahillazi a'tana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, satu hari Ramadan telah kita lewati. Bagaimana dengan kalian? Hari pertama Ramadan kalian bagaimana? Komen di bawah. Apa yang menarik? Apa yang membedakan Ramadan kali ini sama Ramadan sebelumnya? Sudah, Seng? Sudah. Ada yang mau sampaikan? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And ya, gimana bang? Jangan lupa. And yeah, see you the next video. Bye-bye. Gitu. Assalamualaikum.